Pemirsa, tim Goa Poleng Polres Buleleng ungkap akun penyebar situs judi online yang marak beredar di media sosial. Sebanyak 6 akun media sosial yang menyebarkan situs judi online berhasil diamankan. Maraknya penyebaran situs-situs judi online di media sosial meresahkan warga. Betapa tidak, banyaknya tindakan kejahatan yang terjadi berujung pada judi online. Untuk itu, tim khusus Guak Poleng mengamankan 6 pemilik akun media sosial Instagram karena mempromosikan situs judi online. Kapolres Buleleng, AKBP Widwan Sutadi akan menindak tegas siapapun yang turut menyebarkan situs-situs judi online dengan media apapun. Dan di kita juga, kita tindak juga, kita setiap saat juga mengingatkan di Polres Buleleng yang terlibat judi online, kami tindak disiplin. Dan sudah ada, saat ini sudah kita lakukan penanganan. Bahkan memang sudah sangat meresahkan dampak dari judi online itu sendiri. Dan selain kehilangan harta, keluarga, terus berlaku menyimpang atau berlaku berpotensi meresahkan melakukan tindak pidana negara lintas batas, lintas aturan, otorisasi melawan. Tapi setidaknya Polres Buleleng berkomitmen menindak tegas bagi para influencer yang mempromosikan situs judi online di Kabupaten Buleleng, karena nyata sekali ya dampaknya di masyarakat kita di Buleleng. Ya, makanya penting ini kita tindak tegas biar ada efek deterrence agar masyarakat kita lebih tahan gitu dari dampak-dampak buruk dari judi online. Menurutnya, keenam pelaku tidak dilakukan penahanan mengingat mereka merupakan usia produktif dan ibu rumah tangga. Namun mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan dengan pidana 10 tahun penjara atau maksimal 10 miliar rupiah. Yasri Yuli, Bali TV.